Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau ngasih tips gimana perawatan rambut aku selama ini. Karena selama ini kan aku berhijab, jadi gimana sih caranya merawat rambut yang berhijab. Rambutnya itu gampang rontok, lepek, berminyak, pokoknya macam-macam deh. Nah, di sini aku bakal share juga cara perawatan aku, menggunakan sampo apa, conditioner apa, dan bakal aku spill juga harganya berapa, belinya di mana. Tapi sebelum itu, kalian wajib dulu subscribe channel aku ini biar channel ini semakin berkembang, dan follow juga semua sosial media aku. Oke, aku bakal spill. Ini adalah produk yang aku pakai selama ini. Ini produk terbarunya dari Scarlett. Ini ada Jordanian Sea Salt sampo sama conditioner. Jadi yang warna biru ini adalah samponya dan ini conditionernya. Kalian cukup pakai 2 sampo sama conditioner ini aja, dijamin rambut kalian itu semakin baik ya. Oke, di sini aku mau kasih lihat dulu, ini packagingnya bagus banget ya, ditaruh di dalam botol gitu. Untuk yang warna biru adalah samponya dan untuk yang warna pink ini adalah conditionernya. Nah, aku udah pakai ini sekitar 2 mingguan dan ternyata hasilnya itu bagus banget di rambut aku dan cocok banget. Apalagi aku itu rambutnya gampang banget rontok sama berminyak. Akhirnya sekarang berkurang banget, rambut rontok aku berkurang, terus lepeknya juga berkurang, malah sekarang itu makin banyak volume rambut aku pakai ini. Oke, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya lucu banget, ditaruh di botol. Ini kapasitas 250 ml. Dan ini untuk yang warna biru adalah samponya dan warna pink adalah conditionernya. Jadi wanginya itu enak banget, wangi-wangi bunga gitu dan bikin seger. Dan ini untuk cara pakainya juga gampang, nanti bakal aku aplikasikan cara pemakaiannya. Dan jangan lupa kalian juga selalu cek, pastikan kalian membeli produk Scarlett itu dalam kondisi yang tersegel rapi. Terus ada barcode-nya di sini untuk mengecek keaslian produknya, karena sekarang banyak banget ya produk tiruannya, takutnya kalian dapat produk yang abal-abal. Nah, biar kalian gak tertipu produk yang palsu, kalian itu bisa langsung ordernya itu di official account-nya, bisa lewat Shopee ataupun lewat Instagramnya Scarlett_whitening. Oke, untuk packagingnya lucu banget ya, aku suka banget. Dan segini tuh kapasitas 250 ml. Terus untuk conditionernya ini warna pink ya, untuk bedakannya. Wanginya tuh kayak evening primrose, jadi kayak bunga sedap malam gitu baunya. Kalau kalian penasaran wajib coba deh. Ini udah launching ya produknya. Untuk harga per itemnya ini Rp75.000 aja seperti biasa. Nah, kalian bisa cek aja link belinya di description box. Oke, sekarang aku mau jelasin manfaat kedua produk ini beserta kandungannya dan juga bakal aku try onin gimana teksturnya dan cara pemakaiannya. Cekidot. Oke, aku mau aplikasikan untuk samponya. Ini samponya yang warna biru ya, dan ini aku mau cek untuk teksturnya tuh ternyata sedikit lebih cair, dan untuk wanginya itu seperti wangi bunga magnolia, wanginya tuh seger kayak bunga. Dan untuk pengaplikasiannya, kalian cukup tuang ya ke kulit kepala kalian atau akar rambut, kemudian pijat secara lembut dan perlahan sampai keluar busa, dan ini busanya cukup melimpah juga. Kemudian kalian bilas bersih seperti keramas biasanya. Oke, lanjut yang kedua, ini adalah conditionernya. Conditionernya ini wanginya tuh seperti bunga evening primrose atau bunga sedap malam. Ini wanginya tuh lebih enak, terus teksturnya tuh lebih kental, sedikit creamy gitu ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya, kalian cukup tuang secukupnya, tapi untuk batang rambut, jadi usahakan jangan sampai kena kulit kepala atau akar rambut ya. Jadi ini benar-benar khusus buat rambut aja atau batang rambutnya aja. Terus diamkan beberapa menit, kemudian dibilas bersih seperti keramas biasa.
Oke, sekarang aku mau bahas kandungan dan manfaat kedua produk ini. Dan untuk kandungannya yang jelas, ini mengandung sea salt yang bisa menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, serta membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Dan untuk manfaatnya yang paling aku suka, ini tuh bisa untuk menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut lebih berkilau tentunya. Nah, kandungan dan manfaatnya ini banyak banget ya, terutama buat yang kita butuhkan sebagai wanita berhijab adalah rambut yang sehat, dan di sini tuh ada semua. Jadi buat kalian yang mau samaan beli, kalian bisa langsung beli di official account-nya di Scarlett_Whitening. Semua produk Scarlett ini sudah registered by BPOM, jadi aman digunakan untuk semua jenis kalangan, dan juga harganya cukup terjangkau, cuma Rp75.000 aja per itemnya. Nah, itu tadi tips perawatan rambut ala aku. Jadi aku menggunakan produk dari Scarlett sekitar 2 minggu ini karena ini produk terbaru dan ternyata cocok banget di rambut aku. Buat kalian yang mau coba juga, kalian bisa cek aja link belinya di description box karena ini emang produknya recommended banget buat kalian coba, dan aku sendiri udah ngerasain hasilnya bagus banget, apalagi wanginya itu lo bikin ketagihan banget deh. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, like dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Assalamualaikum.